fork ini ganti blok ya, ring piston blok komplit asli original ya, dari Motoyama. Kemarin Motoyama kita ganti bloknya udah kayak gini ya, udah berhektar-hektar ini, dapat buka lahan juga udah banyak lah. Kita cara gantinya ini bloknya agak besar kawan-kawan ya, kita beli di sini kemarin harga 350 darah morat semua, uang kuning ya. Bloknya emang ukuran besar. Blok yang lama ukuran 46 Motoyama 10.000. Pas dulu yang lama ya, blok lama yang baru. Ini ringnya lain ya. Ringnya ringnya kita lepas ya. Duh, kirain satu. Ini yang lama. Ini besar guys. Kalau ini blok Shinzo yang di bawah ini ukurannya agak kecil, stainless Shinzo seperti inilah. Ini bloknya steel. Steel kalau di sini harga 14 kemarin. Ini pun ada mereknya Motoyama. Ini kalau yang asli. Di blok ya. Kelihatan. Piston yang ukuran agak kecil lah, agak lobok di sini. Ini perbandingannya. Ini kalau di sini yang ini harga 180 yang agak kecil. Ini yang besar 350. Selisihnya cukup lumayan ya. 10.000. Oke. Kita pasang ya. Kita lepas dulu.
emas yang asli. Bosnya pakai obeng seperti ini pun bisa ya. Sepinya. Dudul bahasa amburadul kita dudul. Aduh, sudah agak susah ya. Kalau susah dilepas kita kasih oli ya. Mungkin udah lama ini, udah 3 bulan nganggur gantian. Susah kita pokok ya. Yes, terus. Ada motor. Bosan di motor. Ada pekarat nih. Susah juga. Nah, ini mungkin sudah lama nih. Baru kita buka ya. Yang baru disiapin sepi. Ini sepinya. Kita buka juga. Kelahar bambunya. Yang ini enggak dibawain ya, yang baru aja. Ini dari ini sananya. Kita pasang ya. Sama ring. Bisa masangnya harus kasih ini dulu ya. Sobat-sobat, jangan lupa like subscribe-nya ya, komentarnya, support di share biar kita nanti bisa bikin video lagi ya, masalah Shinso. Salam satu jiwa ya, yang lebih Shinso lah ini, yang original. Mantap, kasih oli. Ini ukuran ini yang paling bawah. Sedap rasanya. Jadi kalau sekali masuk sini, bisanya baru kita tes langsung.
loncat sini ya. Kita pasang ini alat-alatnya. Spi yang sana kita pasang dulu. Pinggir ya. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Oh ini. Ini arah panahnya menuju ke depannya, menuju ke knalpot. Ini seperti ini. Ini kita masukin sini. Ini arah ke knalpot, arah panahnya. Masuk, tinggal pasang spi satunya. Masuk Pak Eko. Kita cek perpaknya. Perpaknya kayak gini. Kayak masih lah ya, masih bisa nih nanti. Ini. Rapat. Kasih oli dulu. Ya. Terus ring pistonnya, ringnya harus pas di apa ya, noksel di lubang ini. Kita lewat lihatnya. Kalau udah masuk ini, nah, kita goyang-goyang gini ya. Kan kalau dikit-dikit nah itu udah enggak ada yang nyelip ringnya ya. Baru kita tekan. Kita baut. Bautnya pun udah karat ya, udah lama.
Denso ini lumayan tenaganya ya, cukup gede. Kurang 10.000. Ring pistonnya pun selisih 70.000 sama yang Denso kecil lah ya, menengah. Harus kenceng ya.